Fazrul dan selamat kembali ke Reza Ajam eh. So hari ni aku ada dekat CKJ Motorsport. Hari ni aku nak tunjuk korang satu barang daripada Dato' Baki ni. Rocker arm untuk superhead. Yang ini dikatakan buatannya daripada aerospace grade aluminium. Ni eh, lightweight, ini increase iris revolution speed and response. Respon yang cepat dan juga laju lah. Dan juga benda ni pakai bearing TNT, NTN daripada Japan untuk increase dia punya durability. Dan juga special designer technology untuk race proven eh, untuk pembuktian di litar lumba eh. So sesuai untuk motor-motor drag ataupun motor-motor yang mencari kelajuan eh. Dan juga sedia untuk plug and play eh. Kalau kat sini dia tulis untuk LC135 ataupun Y15 untuk superhead 2225. So, aku akan unboxing, aku tunjuk kat korang. Ah, tu dia eh. Korang boleh tengok, kita tengok dia punya design eh. Jadi kalau korang nampak kat sini, dari segi technical dia eh, aku pegang ni memang ringan, sangat-sangat ringan. Eh, dia punya bearing NTN tu ni. Dan juga dia ada cooper eh, dekat push dia punya sub dalam ni. Dia ada cooper, dia balut kiri kanan. Right. Dan juga lubang untuk minyak hitam dia ni besar eh, daripada yang standard. Nanti aku akan tunjukkan dengan yang standard. Dan juga paku dia ni, dia macam pakai paku untuk Y eh. Bunga dia kembang, dia besar. So ramai sebenarnya orang kalau pakai rocker arm memang dia tukar apa, dia tukar paku yang lebar ni lah. Sebab paku lebar ni lebih tahan lah daripada paku yang kecil petak tu eh. Jadi jom kita try timbang tengok perbezaan dia dengan yang standard. Itulah sibuk sikit tengah tune motor. Jadi sekarang sebelum aku timbang ni, aku nak tunjuk korang baju yang aku pakai ni. Ni size XS tau. Size XS. Kau boleh tengok design dia. Kalau korang nak baju ni, cuma size dia ada XS, XL dengan double XL dia. Kalau korang nak, boleh korang boleh tengok link description bawah tu. Aku akan aku ada bagi nombor WhatsApp aku, korang boleh WhatsApp aku lah. Korang size apa, nanti aku post korang tengok eh. Aku pakai ni, so ni cantik. Nampak? Okay, ni penimbang ni eh. Sekarang ni yang ini yang Dato' Baki punya tu. Yang ini yang standard eh. Ini yang standard. Okay, kita tengok beza dia eh. Sekarang kita timbang yang standard dulu. Rocker arm standard Y eh ni. Berapa berat dia? 79.79 eh gram. Ni kita pakai gram eh. Right. 79.79 tadi eh. Jadi yang Dato' Baki punya 64.89. 64.89. Jadi berapa beza antara kedua rocker arm ni eh. Jadi kita try tengok tadi 79.79 ni untuk yang standard. Kita akan tolak dengan 64.87. 64.87. Jadi beza antara sebelah rocker arm ni adalah sebanyak 14.95. Jadi kat sini sebenarnya tak pernah lagi pakai. Cuma dari pandangan aku, benda ni kalau nak kata dia tak baik, material dia takkan patah eh. Benda ni nak kata boleh patah tu, risiko dia sangat kurang lah patah. Cuma mungkin dekat bush dia ni eh, bush cooper dia ni lah. Kalau ada problem mungkin dia akan first tangkap dekat bush dalam ni. Tapi kalau patah korang jangan risau, takkan patah lah. Bagi aku lah, memang takkan patah lah. Kalau motor tu tak ada masalah, memang takkan patah. Sebab lubang minyak hitam dia pun cantik. Cuma kita tekankan kat sini dia punya bush dalam dia ni, bush cooper dia ni. Kalau dia nak buat problem pun mungkin dekat bush cooper dia ni eh. Dan juga kat sini kita ada mesin ni eh, untuk tengok valve spring load. Kalau korang nak order barang ni, Dolah ada jual eh. Dolah ada jual. Baru-baru ni kita baru post dekat 2MS Restek eh, daripada Terengganu. Abang Muslim Sidik kita eh. Dah jam dah post eh. Right. Jadi ni ni Dolah punya special valve lah. Ni Dolah dah pakai eh rocker arm dia. Kita tengok eh. Eh Dolah dah buka. Jadi kita akan tengok eh. Rocker arm ni kalau kita masuk, dia cuncun tak dengan valve
valve ni valve apa tu nama dia? Batang valve tu kita tengok. Kita tengok dia tune tak. Ini head ni 23-26 tau. 23-26. Jadi sekejap aku masukkan dulu. Tengok. Nampak tak? Kau boleh nampak dari sini. Aku rasa macam tak nampak. Cun-cun tu nampak tau. Dia kena dekat. Paku dia kena dekat ubah tu cun-cun nampak. Tak nampak sangat lah. Macam mana tunjuk lah. Haa tu nampak. Angle dia cun-cun ngam-ngam kena nampak dia ketuk. Tu nampak. Ngam-ngam. So fit-fit. Ini head Lola pakai ni 23-26 tapi karakter yang Tok Bakri bagi tahu ni untuk super head 22-25. Tapi head 23-26 Lola pakai ni cun-cun fit-fit. Haa cun-cun. Jadi korang kalau pakai super head 22-25, 23-26 boleh pakai lah Local arm Tok Bakri ni yang ringan ni. Right. Jadi kita petik lagi kenyataan tadi. Kita tak risau dia patah. Kita risau bush dia ni mungkin problem. Jadi kita ambil tekanan lah. Ambil berat sikit pasal dia punya bush dalam ni. So kita belum pasang lagi. Kita pun tak tahu responder. Okay, kita harap responder baik lah. Alright. Dan kalau korang perasan yang standardnya ni pun sebenarnya dah di lightweightkan sikit ni. Kita dah potong sikit ni. Kalau ikutkan lagi berat ni. Lagi berat ni sebab kita dah halus-haluskan sikit. So ni normal ni. Biasa banyak pemain buat macam ni. Dia akan lay sikit dia punya apa rocker arm untuk bagi dia lebih ringan. Buang berat sikit eh. Right. So ni motor Lola. Dia sentiasa mencari-cari kelajuannya sendiri. Lola merupakan seorang tuner dan juga seorang apa pemain pribadi eh. So dia buat banyak untuk buat dia punya projek motor dia saja eh. Right. Tapi nanti kalau motor dia dah siap, aku akan share kat korang. Dan sebenarnya aku ada barang aku nak tunjuk korang. Exhaust yang Lola buat custom eh. Exhaust titanium. Kalau korang nak tahu barang-barang motor yang dah fully loaded sebenarnya, kalau korang nak beli eh, kalau korang nak beli motor yang orang jual yang kata fully loaded, make sure eh, make sure fully loaded dia ada AFR ratio, dia ada yang paling best eraser tu eh, baik eh. Kalau ada eraser, ada fuel ratio tu memang korang punya bonus lah korang beli motor tu. Memang biasa motor yang pakai eraser ni motor yang cantik lah, cun-cun. Alright, selesai tadi buat rocker arm tadi. So aku ingat aku nak tunjuk juga kat korang exhaust titanium ni. Titanium ni korang boleh dapat dekat CKJ sebab ni custom eh. Custom ikut korang punya kehendak. So untuk video yang kali ni aku cuma nak share korang dia punya detail dia barang ke. Ni pun punya lah. Ni Lola punya eh. So dia color asal dia yang ni eh. Titanium mentah ni yang ni. Cuma yang ni Lola dah perah-perah sikit. So dia dah timbul lah warna pelangi dia ni. Warna pelangi dia ni dah naik kat depan. Ni kalau bawa-bawa lagi rasanya dia akan warna-warna pelangi lagi kat atas-atas ni. Jadi exhaust ni boleh custom ikut korang punya kehendak eh. Korang nak belakang saiz berapa, depan saiz berapa. Ni kosong eh. Kosong, titanium kosong. Ni semua handmade eh, buat sendiri. Pada depan sampai tengah ni, sampailah ke belakang exhaust ni. Cuma kalau korang nak buat nama ke apa ke semua boleh lah, boleh request lah. Boleh request. Tapi kalau video yang ni dapat 2000 like, aku akan buat satu lagi video untuk bunyi dia. Tapi anggaran harga dia kita boleh bagi anggaran lah. Loh, anggaran berapa lah exhaust ni loh? Anggaran harga. Harga? Ha. RM2,800 hingga RM3,000 lah ikut spek korang eh. Ikut spek yang korang minta. Sebab ini exhaust yang handmade eh, buat untuk spek motor korang lah. Korang punya spek macam mana. Biasa kalau komen korang tune motor dia tahu exhaust korang nak depan dia besar ke, depan dia selekor dia bengkok L ke, nak bulat ke, macam mana lah eh, nak pendek tabung ke panjang. Kalau ni cutting dia, dia sebenarnya macam ounce punya exhaust kalau korang pasang eh. Dia pendek sikit eh, pendek sikit. Dia tak macam NLK ataupun OPBR yang aku pakai tu. Dia degree dia lagi tinggi dan lagi panjang. Ni degree dia tak ada tinggi sangat.
dan tak ada panjang sangat tabung dia. Jadi retail price dia tadi Dola cakap dalam 2,800 hingga 3,000. Itu depend eh, depend kalau depend spek korang juga. Mungkin dia boleh jadi rendah ataupun boleh jadi sangat-sangat tinggi. Tapi bunyi dia serius memang padu. Bunyi dia sekarang kita tak dapat nak test sebab tak ada motor yang boleh kita test. Cuma kalau video ni dapat 2,000 like, 2,000 like, aku akan share kat korang macam mana bunyi exhaust ni dan macam mana dia punya pagi eh. Alright. Jadi exhaust ni memang sangat-sangat ringan eh. Memang sangat ringan. Sebenarnya kalau korang nak beli exhaust titanium yang dah siap aftermarket sebenarnya banyak eh, banyak brand. Cuma brand-brand yang keluarkan tu dia tak ikut spesifikasi kadang macam yang kita nak tau. Jadi kalau kau dah beli satu size tu pakai-pakai tak kena spek. Jadi itu pembaziran berlaku kat situ banyakannya. So sebab tu munculnya idea orang-orang lain ni buat titanium custom eh. Sebenarnya ni dah lama orang buat, cuma kadang orang tak mampu nak buat sebab harga dia yang sangat-sangat keras. Tapi untuk golongan yang sultan, setakat keras-keras ni untuk motor diorang, diorang selamba je beli ni. Memang ringan gila. Ringan-ringan sangat eh. Memang cun-cun. Alright, itu sedikit sebanyak eh tentang rocker arm daripada Tobaki dan juga exhaust titanium custom made daripada Dola yang boleh kita dapat dekat CKJ Motorsport Subang eh. So CKJ Motorsport ni bukan sahaja R&D motor-motor kaprik dan juga main kaprik, tapi dia juga ada buat servis untuk selenggara motor, modifikasi high spec ataupun low spec ataupun servis-servis apalah. Korang boleh walk in saja eh, datang ataupun korang boleh buat temu janji ke, sebab dalam musim MCO ni kedatangan sangat-sangat terhad eh. Dan aku tak pakai mask sebab aku nak cakap sebenarnya aku pakai mask eh. Tu mask aku eh. Alright. So dyno tune pun dekat sini Dola akan tune. So Dola ni dia tuner mana-mana je dia ada. Korang boleh request. Kalau korang berdekatan dengan Siti Alam, Dola akan pergi R4 lah. Kalau Dola ada dekat, kalau korang request nak area Subang Jaya, Dola akan berada di Subang Jaya. Alright, so Dola mana-mana je dia ada, asalkan korang bahagia dan korang senang nak buat kerja. Alright, itu saja aku nak share. Pastikan video ni dapat 2k like, aku akan share bunyi exhaust motor, bunyi exhaust motor titanium custom tadi eh. Aku akan payung korang bunyi. Alright, jangan lupa untuk like, komen dan share, subscribe channel Dak Ajam dan juga follow account Instagram Dak Ajam. Alright, mari kita buktikan kita rakyat Malaysia, kita bukan toxic, kita support YouTuber Malaysia. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi episode yang akan datang.